Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batrite War 2. Oke, di video sebelumnya kita telah menyelesaikan dua misi Fake Rider, yaitu Kamen Rider Ixa dan juga Kamen Rider Kiva. Untungnya di dua misi tersebut tidak terlalu sulit ya, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cukup cepat. Oke, langsung saja lanjutkan game kita kali ini. Nah, kemarin yang ini nih ya, Kiva dan juga Ixa. Terus di sini ada 3 misi, ada semuanya biasa aja ya misinya. Ini bintang 3. Ini bintang 3. Ini bintang 5. Oke. Kayaknya kita selesain dulu yang bintang 3 aja ya. Di sini ada rider recommendation-nya The Beast, Kaim dan juga Bart. Kalau yang ini ada Axel, Decade dan juga Meteor. Di sini kita pakai siapa ya kira-kira? Gaim aja lah kalau enggak ya. Kita pakai Gaim deh. Udah cukup lama kita tidak menggunakan Gaim. Gaimku level 29. Kokara ga ore no stage da. Bisa tidak nih kira-kira? Ya semoga ini tidak terlalu sulit lah ya. Oke, di sini kita harus menghadapi para kroco-kroconya dulu nih. Cepet. Oh, ini ada soker-soker yang bawa ini koper nih. Lumayan buat ngisi ini XP. Dapatnya banyak kita kalau bunuh mereka. Oh ya, si Baron udah bisa L1 Blood belum nih? Atau baru L1 C3 aja? Oke. Langsung aja kita menghadapi ke para leader ya nih. Nah, ini memang ada dua di sini. Jimba Lemon. Jimba Lemon. Haha. Makan nih. Belum ada mati cuy. Belum lagi. Oh, si Baron udah bisa L1 bulat. Dah mati ya, ini ada satu lagi. Maju Baron. Aku ngaper kamu dari belakang ya. Nice, udah kelar tuh. Oke, di sini defender tinggal 2 lagi nih. Dan nontonnya nggak terlalu jauh semua ya jarak-jaraknya ya. Maju Baron. Oke, sudah. Awas. Ini soker-soker lempar bom ini nyebelin banget. Yang ini terus sama yang soker lempar golok kan ini. Iya. Dua makhluk ini menyebalkan semua itu. Kalau kroco-kroco yang menyebalkan lagi yang lainnya ini si wizard tuh. Kroco-kroco wizard yang kayak tombak gitu ya. Terus sama ini. Warm putih itu tuh. Itu juga nyebelin banget tuh. Udah sih kayaknya selebihnya gak ada lagi yang nyebelin. Maju Baron. Oke, selesai.
ですがね。Wih, ada bonus ini nih. Bonus box. Ini isinya XP semua itu. Yang kalau yang putih-putih begitu. Mir. Dah biarin aja. Ah, kita menghadapi makamu ya. Aduh, aduh, aduh. Wih, wih, digigit. Pusat, udah kayak vampir aja. Main gigit-gigitan. Nice, Gaim. Ayo, Baron, bantu. Alah. Gak ada kalau L1 bulatnya Baron kan dia gak maju dulu ya. Ayo maju Baron. Mau kemana pak? Lu mau terbang sekalipun gak kan? Ini gak akan bisa kabur. Ayo sini 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 sini. Sini. Wah ada mau gigit lagi tuh. Ayo langsung. Kachito Kiyanse. Eh, eh, oh. Hey, Baron. Jimba Lemon. Udah gua bilang lu mau terbang-terbang salib pun gak akan bisa menghindar, gak bisa kabur. Ross. Los lagi, 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 lagi. Maju Baron. Oke, okay, oke. Okay. Nice, nice. Maju Baron. Biar dia enggak ini ngeblok. Os. Dah, sai. Ah, itu doang. Gampang banget. Tatakawanakya uso. Ternyata bos betul cuma satu. Kita mau buka Fake Rider lagi. Oh, Kaisa. Terus di sini ada lagi nih. Yang ini bintang 2 doang. Gampang lah berarti ya. Oke, tapi kita pertama nyelesain yang ini dulu ya. Ini perasaan tadi ada meteor kan nih. Berubah lagi Rider recommendation-nya. Terus tadi itu kalau nggak salah diketnya diket yang biasa deh, bukan yang diket violent. Mau pakai apa nih? Bintang 3 ya. Kayaknya sih gampang ya. Jadi kita pakai bis aja kalau enggak. Sesekali kita pakai secondary rider lagi lah. Nah, shokuji no jikan da. たっぷり食わせてもらうぜ。いいぞ。さあ、ランスタイムだ。たっぷり食わせてもらう。Apa ini? Kalian bukan phantom. Kalian bukan makananku. Kalau begini Chimaira tidak akan senang.
kan dia soalnya ini apa berantem ngadepin Phantom itu sebenarnya cuma buat ngenyangin si Chimera biar Chimera itu nggak makan dia. Oh, Kamila bisa begitu ya? Gue pikir cuma manjangin pedang itu doang. Bapa, cepret. Nah, tidak menembak sih. Kurang. Dolphy. Awas ya. Malah kena dong. Nice. Sudah. Ada darah tidak? Enggak ada ya? Salah. Ini kita suruh ngadepin leader-leadernya aja nih. Atau kita harus nyari yang kayak tadi lagi tuh. Kayaknya sih nyari yang meledak-meledak tadi itu ya. Dia enggak punya motor, jadi pakai Falcon buat terbang. Perasaan enggak ngebut tapi. Oh, bisa gini. Oke. Awas. Aduh. Emang ngeselin kok itu. Para kroco-kroco wizard tuh. Woi. Tabrak-tabrakin aja terus. Baba. Wah, nyebelin juga nih orang. Makan nih. Haipa. Magnum Strike. Bar ultimate ku langsung penuh tuh. Stika Blood cuma nabrak gini doang. Tuh, Stika Blood cuma gini doang. Oh, masih lagi, masih lanjut. Ini lucu banget sih ini. Oh, bisa ditabrak gini ya? Yang rider pakai motor pun ini loh, kalau nabrak kayak gini enggak bisa kayak gini loh. Jadi kalau ditabrak enggak musuhnya malah ngindar. Jadi enggak kena serangan gitu. Kalau yang ini dia sambil nyerang. Aduh. Kalau kena serangan langsung ini jatuh. Baba. Bisa tentu. Nah, gitu kek. Bisa lagi bantu. Dolphy, aduh. Kelamaan si Beast ini nih, dia kelamaan sih pakai masukin cincinnya dulu. Jadi tidak kena serang terus. Chameleon. Lucky. Dah. Ya, pas selanjutnya. Minggir. Ah, ini darah. Aduh. Dolphy. Kok Dolphy cuma gitu doang sih? Sayang banget Dolphy cuma gitu doang ya. Tuh, masih kena lagi. Minggir.
Bapa. Banteng ngamuk lu. Nice. Sebelum ledak, kita berhasil kalahin dulu ya. Wah, ngasih ini bom ranjau deh. Koitsu wa komatta. Percuma gak sih? Kan gue terbang ya? Iya gak sih? Kan gue terbang, emang masih bisa kena bomnya? Coba-coba, kita lewatin ya, coba kita lewatin. Tuh, gak kena. Gak kena, iya. Jadi, para Riot Trooper tadi masang bom ranjau ini percuma. Gak bakal kena loh, gue terbang. Iya, yeah. Gile. Bisa begitu. Cukup seru juga pakai si Beast ini. Nih. Tinggi loh. Ayo, lanjut. Aduh, tuh kan. Apa gua bilang kelemahannya si Beast ini kayak gitu tuh. Kalau mau ganti jurus dia harus masukin cincin dulu. Jadi rentan kena serangan. Kemana nih sekarang? Ya kemana ini masuk? Ini masuk aja. Gak dikasih tandanya. Aduh, lo ini kok kena? Tadi gak kena. Mungkin terlalu dekat sama daratan kali ya. Mampus kalian. Yeah. Enggak, ini suruh kemana dulu nih? Suruh kemana anjir? Apa kita harus ngadepin cross-crossnya dulu kayak gini ya? Mungkin kah? Coba kita keliling-keliling mapnya dulu aja deh. Siapa tahu ada jalan kan? Dari kita sono. Tadi udah kesini nih. Yang ini tadi udah ya. Halo. Ini juga tadi di sini udah. Pas tadi kata mengkok ke sini. Coba lurus. Oh. Gak ada tandanya lo. Elevator ya. Ayo Haruto, bantu aku. Walaupun dia bukan phantom, tapi aku akan kalahkan dia. Mungkin saja Chimera punya, punya makanan favorit lain. Ya.
Nice. Pecahin. Nice. Nice, Wizard. Aduh. Aduh. Tolong bang, kayaknya ini Raid Trooper. Dolby. Cain. Bava. Nice. Nice. Falco. Falco lagi. Bisa pukul. Nice. Enggak kena. Aduh, suaranya mulai gini lagi. Sorry. Mulai kumat suaranya. Sudah? Ah, belum. Suaranya mulai kumat begini nih, nyebelin banget. Nah, ya udah hilang ya, udah balik lagi. Ya. Oke, sudah. Maklum guys, pakai emulator guys. Bukan pakai PS. Haruto, pukul. Kena enggak? Ah, Haruto. Langsung jadi Hyper Beast. Hai, Hyper Magnum Strike. Please. Aduh, dia yang ngeblok nih. Wait. Mau counter attack. Pinggir dulu. Haruto, pukul. Gak kena nih kok. Kesel gue sama Haruto nih. Oke, selesai. Ini masih. Oh ternyata masih. Gue pikir udah kelar. Minggir. Siapa lagi nih? Ryuga. Ada lagi? Gao. Omae kuwaru nakia. Wakaranashi na. Oke. Hah? 3 ternyata. Waduh, bahaya ini. Gua pakainya bis. Aduh. Ini Zeronos bantu gua enggak sih? Oh iya, kok kita dibantu Zeronos? Gua pikir 3 lawan 1. Anjir. Jalan. Jangan sampai kalah. Dung cut. Mana dia? Oh itu di sana. Oke, abis ini kita berdarah nih. Yeah.
Lagi bis. Terus bis. Terus aja yang kebobak. Nah, oke. Seenggaknya satu udah kelar. Oke, lari. Aku butuh darah. Oke, ini yang gue butuhkan. Waduh, masih kena aja juga. Bantu, Blizzard. Pukul. Ah, sip. Falco. Oke, nice, nak. Eh, Yuto, sini, bantuin. Alah, gue malah pas maju. Baba. Sialan. Dia dilindungi sama Drag Rider. Yuk, lagi, berubah. Hai, pa. Magnum Strike. Please. Awas. Masih ada lagi. What the heck? Ada berapa nih musuh di sini? Enggak lagi. Tolonglah, gak usah ganggu itu. Oke, okay, nice, Yuto. Baba. Dor. Ah, udah. Main dish. Untung kita ada dibantu sama Yuto ya. Ya walaupun dia lebih ini apa nyerangnya ke kroco-kroco, tapi seenggaknya sempat beberapa kali dia bantu nyerang si Ryuga atau Gaohnya. Gue tadi sempat khawatir ini. Aduh, kenapa boss battle-nya banyak sekali? Ini bis gue masih level 13. 13 atau 12? 12 ya? Masih kecil loh itu. Jadi gue tadi sempat khawatir, takutnya gue kalah. Ternyata berhasil. Oke. Dan di sini kita membuka Dino Super Climax. Dan juga oh ini yang tadi ya. Oke. Berarti untuk video besok kita akan ambil misi mana nih? Gimana Dino sama yang ini ya? Dino sama yang ini. Atau langsung dua Fake Rider? Enggak. Biar imbang. Satu Fake Rider, satu misi yang biasa. Nah, untuk besok kita ambil yang misi yang ini, Dino sama yang misi bintang 5 ini ya. Habis itu setelahnya kita ambil misi yang Kaiksa sama yang misi bintang 2 ini. Oke, kalau gitu untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja. Dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Batride War 2 ini di lain waktu. Jadi jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!